Berikut ada pertanyaan dari Andri Hadi Jika kita ada halangan Apakah doa-doa kita Tetap akan diterima oleh Allah Di 10 hari terakhir ini Pak Ustaz Barakallahu Fikum Namjaman, Tadi ketika kita bicara amalan-amalan Memang banyak amalan Yang harus orang itu Suci Puasa jelas di pagi harinya Kemudian sholat malam Ya harus suci Itikaf juga seperti itu Bagaimana dengan wanita-wanita yang berhalangan? Apakah kemudian tidak ada peluang bagi dia untuk meraih Lailatul Qadar? Tetap dia bisa meraih Lailatul Qadar dengan amalan-amalan yang bisa dia lakukan, seperti dia berzikir, dia beristighfar, baca doa Allahumma innaka 'afuwn tuhibbul 'afwa faghfirli terus dia perbanyak amalan ibadah. Dia bisa bersodako, berbagi di pagi harinya, bikin buka orang untuk orang-orang yang puasa. Mungkin ada orang-orang yang sahur, engkau berbagi untuk orang-orang yang sahur. Artinya berlomba-lomba untuk meraih pahala sesuai dengan kemampuan. Karena seorang wanita yang sedang datang bulan, ibadah dia itu tidak sholat. Di sini seorang mukmin jemaah. Sholat karena diperintah, berhenti sholat karena diperintah, berhenti. Ketika seorang wanita datang bulan, kemudian dia sholat, bukan dapat pahala dia. Dapat dosa dia. Dia tidak sholat dan menerima kondisi dia, dapat pahala dia. Dia taat. Dia tidak sholat karena taat. Membaca Al-Quran karim menurut pendapat yang rajih, dia boleh membaca Al-Quran karim tanpa menyentuh mushaf. Walaupun memang masalahnya ada khilaf di antara para ulama. Tapi perbanyak amal ibadah. Dan yang terpenting amalan hati. Siapkan hatimu untuk jadi qalbun salim hati yang selamat yang insyaallah akan mendapatkan anugerah dari Allah azza wajalla hadza wallahu a'lam suabna.